Asik, masuk. Pakai interior. Shoot, awas. Ah! Aduh, kelabasan, kelabasan. Oh, sorry. Wo. Anu supire rada anu kepesing. Silak kepesing iki. Jadi buru-buru. Kena enggak biasa ngidupin rating sih. Sis. Mas impo kopi nih, alah cik panggah takon ae lo, iki lo kopi biasane kopi gue mbak Yayu lo, etan perapatan lah iyo kono kuwi, pecan tau gue pokoknya sertorono mbak Yayu maksudnya anu pelayanannya api, atau terus enak gorengan, berang tuh enak gedang goreng alah, sertorono jamin enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya ketemu lagi bersama saya Mas Fir. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal coba mereview. Enggak mereview, ding. Anu apa nah? Coba jalan-jalan aja ya untuk gameplay Bus Blaster Indonesia. Nah, ini kita bakalan coba jalan-jalan aja, enggak ngapa-ngapain sih, cuman pengen nyobain 60 FPS-nya busit sekarang ya guys ya, karena sekarang suwe super 60 FPS. Wah, suka banget saya, suka. Kalau busit sudah support 60 FPS tuh saya suka banget ya guys ya. Kenapa? Pergerakannya tuh lebih enak, lebih smooth. Pokoknya lebih enak sih, tapi kadang-kadang suka turun sih, apalagi pas masuk interior ya. Mas masuk interior tuh suka kadang cuma mentok 30 FPS doang ya. Sama jeboong sih sebenarnya, tapi enggak sih, masih mendingan ini sih daripada yang kemarin cuma mentok 30 FPS ya guys ya. Karena sekarang tuh sudah mentok 60 FPS. Oke, sekarang sini saya pakai Bu GB2 HDD dan pakai livery Budiman atau untuk liverynya dari Blabla Channel, untuk modnya dari Hope Channel ya guys ya. Kalau kalian mau download semuanya sudah tak taruh di deskripsi, karena semua yang saya pakai di sini gratis, jadi kalian tinggal download aja kalau kalian mau. Oke, sekarang kita langsung aja coba bawa jalan breaknya di dekat dulu. Nah, kita langsung aja coba jalan. Nah, nih interiornya seperti ini ya. Jadi ini untuk modnya gratis, jadi kalau banyak kekurangannya ya dimaklumi saja karena ini mod gratis. Oh, nah ini spesial kemerdekaan, banyak bendera di jalan atau pinggir-pinggir jalan ya guys. Ini itu wes, ini benderanya nggak nyanggrok truk-truk gede gitu kah, ini tuh bis aja udah tipis ini. Cuma paling berapa meter doang itu udah nyenggol itu. Itu biasanya kalau yang truk-truk yang tinggi overload gitu udah dicamain nyenggol itu ya, tapi mungkin nggak tahu ya jalan kayak gini itu dilewatin truk-truk gede apa enggak gitu ya. Asik. Nah, wah, Budiman. Bus yang Budiman sekali, bukan ini. Tuh, karena memang namanya Budiman. Di sini kita cuma jalan-jalan aja, menikmati perjalanan kita di rute mana tadi lupa. Pokoknya ada di Sulawesi lah kayaknya tadi, ulang enggak salah ya. Sulawesi atau Kalimantan itu itulah pokoknya ya. Oke, itu dulu. Salib terus. Woi, lupa ngidupin rating ya guys ya. Padahal ratingnya sudah saya atur deh, jadi tinggal rating tuh, rating di indikatornya nyala tuh ya guys ya, kalau kalian kelihatan sih. Tapi nggak tahu itu bakal kelihatan apa nggak. Tuh rating lagi, oh langsung salib nih. Oh ternyata nggak mentok 30 fps coy, udah naik tuh ke 40-an ya guys ya. Jadi itu lebih mending daripada 30 fps tuh, 35 kadang turun tuh. Kadang kalau kita menemukan tempat yang ramai atau banyak pepohonan atau banyak trafik itu ya, itu pasti turun deh FPS-nya. Soalnya pasti berat ya guys ya ngerendernya. Anjay. Wah, melewati jembatan. Jembatan apa nih? Ini BTW kita lagi ada di Pakot Kuara. Nah, itu ya guys ya. Ini kita belok ke kanan ya guys ya. Jadi kita ikutin dulu lampu merah. Nah, jangan perating. Nah, tuh, di rating ya guys ya. Jadi untuk kepetnya juga sudah bisa gondal-gandul ya guys ya, kalau kalian bisa lihat tadi. Set, nah tuh, set, tuh sudah realistis. Oke, ini kita belok ke kanan. Awas kelewatan. Suka kayak gitu deh, kelewatan. Hobi banget perasaan. Padahal setirnya udah saya setting paling enggak deng setengah ya guys. Apa settingan bawaan bus ID? Anunya apa setirnya tuh loh, sensitifikasi. Ah, itulah pokoknya ya, sensitifnya itu loh. Oke, belok ke kiri. Nice. Iya, tikungannya ini enak ya guys ya, bis ini untuk berlikaliku tuh. Kalau di belok tuh jarang-jarang belosor sih, kecuali ngebut. Yo, langsung blong kanan. Oh, jangan lupa rating, woi. Nggak boleh, kita ini harus merating kalau mau nyalip ataupun belok ya guys ya tuh. Mengasih kode yang belakang atau yang di depan gitu loh. Woi, awas, awas. Pengkolan coy. Oh, masuk. Woi, masuk terus. Wih.
udah senior ya, udah nyupirnya ya. Masuk belok mana nih? Oh lurus lurus. Oke, belok kanan maksudnya, bukan lurus. Lurus nabrak itu. Yo yo yo, masuk lagi. Nice. Puritingnya otomatis mati kalau kita udah belok ya, Gijam. Udah keren sih bujetnya. Emang dari dulu kayak gitu sih. Kalau udah belok otomatis pasti mati. Tapi kadang-kadang enggak mati juga loh. Kenapa enggak tahu juga ya. Oke, seperti ini. Memang rute ini tuh saya suka banget ya, favorit banget sih itu. Kayak pemandangan kanan kiri masih banyak hijau-hijau. Aduh, langsung seliplong. Nah. Terus ada pantainya juga, itu langsung laut tuh sebelah kiri ya, guys ya. Kalau kalian bisa lihat. Ih. Benderanya mempercantik jalan ya, guys ya tuh. Merah, putih. Oke, lanjut lagi. Ratingnya enggak dimatiin dong. Wih, jembatannya keren, guys. Malah baru pertama kali deh kayaknya itu ngelewatin jembatan ini yo. Warnanya hijau. Wih. Keren tuh jembatannya ya, guys ya. Oke, masuk lagi ke kiri. Nah, matiin ratingnya. Wih, ngeritnya lagi. Awas, ada mobil bisu. Ngepot enggak tuh. Aduh, awas di depan ada kemacetan ini sepertinya. Trafiknya melambat nih. Kalau udah rada rame di depan pasti lambat nih. Langsung sen lagi lah. Wih. Kijang Innova ya. Oh iya, kemarin ada yang komen itu, guys, apa namanya? Ternyata ada traffic Fortuner katanya. Berarti ada 3 ya, 3 atau lebih coy untuk traffic yang baru, guys. Ada traffic Fortuner katanya, tapi saya kayaknya belum menemukan di jalan ini ya. Enggak tahu dia memang langka apa gimana, guys, itu traffic ya. Mungkin enggak semua muncul di setiap daerah ya. Jadi cuma di beberapa daerah aja apa gimana, enggak tahu juga ya. Mungkin ya, guys ya, baru mungkin. Tapi mungkin udah semua cuma enggak belum ketemu aja gitu ya, guys ya. Oh, salah. Kalem. Oh, trafiknya rada ganas juga itu yang di depan kita ini ya, yang ungu ini ya. Nyalip-nyalip di jalan rusak. Waduh, janda ukur. Nah, yo langsung plong lagi. Salip. Nice. Is, awas. Kamera ini sih nyaman tuh. FPS-nya enggak drop coy kalau yang ini ya. Itu paling drop dikit doang sih di 50 FPS-an. Enggak ada yang 30 FPS juga. Ternyata tidak dong. Wah, ini. Wih, pemandangannya keren, guys, di sini, guys. Tuh. Ini tuh banyak kapal-kapal nelayan ya, guys, ya, tuh di parkir-parkirin di situ. Ini keren, coy. Masuk lagi kanan. Oh, mengikuti mobil hijau ya, guys, ya, tuh. Set. Awas, awas. Wah, nabrak. Wah, untung ngalah itu yang di depan itu. Jadi kita bisa ikutan nyalip. Oke, cikir. Asik, masuk. Pakai interior. Set, awas. Aduh, kelabasan. Oh, sorry. Anu supire rada anu kepeseng. Silak kepeseng iki. Jadi buru-buru. Yo lanjut lagi. Nih, mantap nih. Interiornya kayak terlalu pucat gitu ya warnanya ya. Kayak kurang menyala, Bangku. Kurang menyala gitu. Jadi kayak gelap gitu loh tampilannya itu, interiornya tuh ya toh. Memang teksturnya begitu atau gimana enggak tahu ya. Yang jelas tapi ini udah cukup keren sih untuk sekelas mod gratis ya, guys ya. Oke, langsung plong lagi kanan. Wus, ya. Oh, alah, ini sedannya malah nggak mau maju, malah nungguin si Avanzanya masuk kiri. Ya udah ketabrak. Ini pasti penyok nih udah di depan nih kok nabrak nih. Tuh kan? Kan? Dikit doang sih. Nggak banyak. Oke, lanjut lagi perjalanan kita. Asal ada kemacetan. Nah, tuh agak melambat trafiknya ya, guys ya. Kita harus menunggu karena tidak bisa menyalip. Itu jalan pintas bukan ya? Itu jalan pintas bukan, guys? Aku penasaran apakah itu jalan pintas? Apakah itu jalan pintas? Enggak usah lah, nanti takut nyasar soal. itu jalan pintas bukan ya? Tuh. Bukan, Deng. Itu kayaknya menuju ke lapangan bola tempat anak-anak main ya, gitu. Yo lanjut lagi. Oh ya, masuk kiri. Awas nabrak Avanza. Avanza apa Xenia itu? Biasanya itu kalau bus itu diplesetin ya, guys ya. Pasti nama-nama mobil itu diplesetin enggak sih? Coba kalian komen, diplesetin enggak? Biasanya itu kalau bus itu diplesetin ya, kayak Indomaret jadi Raja Maret. Iya tuh. Heeh, tuh. Apotek atau kalau apotek tetap apotek sih. Biasanya mereknya doang sih yang diplesetin gitu. Woi, masuk kanan belok, mantap. Woi, mengikuti Mamang Tosa. Woi, ratingnya lupa lagi didupin tuh kan, karena nggak biasa hidupin rating sih. Jagur banget. Oke, setelah loading map kita sampai di Ajuang. Kayaknya belum pernah deh saya sampai di Ajuang ini yo. Kayaknya yo, soalnya biasanya tuh kayak loading map pertama udah. Loading map pertama udah nggak sampai si yang jauh-jauh gitu. Jarang sampai finish soalnya kalau saya sih. Kalau udah bosen langsung ganti. Ya nggak dapet ini. Maaf guys. Tadi ngikutin yang mobil hijau ternyata
Fortuner. Wah, saya mau lihat dulu. Wah, ini dia mobil yang saya incer nih. Bukan yang saya incer sih, tapi loh ini gimana sih muter-muter malah. Yang kalian komenin gitu loh. Saya baru lihat ini malahan. Idih. Fortuner ya ditabrak sih. Nah, tuh Fortuner. Bener enggak sih? Kok logonya kayak bukan Fortuner? Emblemnya maksudnya coy itu. Idi kan, ini gimana sih kameranya sih? Nah, aja itu. Coba cek namanya tuh Forerunner. Lah kok Forerunner? Sudah saya tebak pasti diplesetin sama Busit ya, karena biar nggak kena hak cipta atau nggak kena apa dituntut atau apalah sama yang punya merek aslinya gitu ya. Jadi diplesetin. Biasanya kayak gitu Busit ya guys ya, diplesetin kayak gitu. Kayak ya kayak yang udah-udah lah ya, kayak toko-toko tuh biasanya dipresetin tuh, kayak apa tuh tempat rumah makan ayam itu apa tuh yang KFC jadinya MMC MFC ya itu, jadi kayak gitu anu channel TV kali. Oke ya lanjut lagi. Nah seperti kayak gitulah kira-kira ya, jadi semuanya bakal dipresetin sama Maleo ya guys ya, biar nggak kena hak cipta gitulah ya. Oke, sekarang kita langsung lanjutkan perjalanan kita nih. Kita masih di Ajuang ya guys ya. Yo, nyalip lagi yo. Ratingnya lupa lagi didupin. Seperti biasa kelupaan ya guys ya. Wah, ini kebun sawit nih di kanan nih. Wah, enak nih masuk. Wah, wiwi Fortuner apa juga. Wah, nabrak itu kayaknya Innova ya. Innova atau apa sih? Lupa saya. Satu lagi tuh antara dua itulah pokoknya ya. Kalau enggak Innova, satu lagi tuh. Soalnya dua mobil ini tuh sama bentuknya ya guys ya. Bentuk-bentuk bodinya tuh sama gitu loh. Ada lah pokoknya satu lagi, bukan Innova. Satu lagi itu apa? Pokoknya antara dua itu sih. Ya, ini di depan lagi nih kita ketemu lagi deh sama Fortuner. Bukan Fortuner, Forerunner. Karena diplesetin ya guys ya. Itu mobil Forerunner, beda. Beda merek doang sih. Oke, yuk lanjut lagi perjalanan. Ya, nih mobil kita udah full penyok nih depannya nih. Oh, udah jangan ditanya kalau masih ada yang bawa ya guys ya tuh. Kalian bisa tengok nih. Sep. Anjay, uis, nyelek meo, langsung jadi sumbing ya guys. Aduh, tampilannya langsung jadi sumbing coy. Asik, nice. Woi, kita bakal cari tempat pemberhentian ya. Kayaknya durasinya udah panjang deh. Nanti takutnya kalian busik. Anu bosan kok busik sih? Bosan ya guys, karena durasi yang terlalu panjang itu membosankan ya guys. Tapi biasanya kalian itu nonton kayak gini tuh sambil makan nih guys. Sambil makan anu godok mise yo to karo mangan peh cendak gur. Ngombene anu kopi peh karo ngerokok, nek sing ngerokok tapi. Tapi jujur aja kalau saya enggak ngerokok sih ya guys ya. Banyak yang bilang ngerokok kah Mas? Tidak, saya tidak merokok ya guys, tapi kalau kopi ya doyan ngono sih. Oke, yuk lanjut lagi, sampai lagi. Kita mau berhenti di mana ini? Belum ketemu tempat pemberhentian yang cocok ya guys ya. Karena di sini masih hutan-hutan, nanti kalau dibegal kan anu repot ngono lho ya guys ya. Ini masih perkampungan desa-desa. Ngedrip gitu itu. Tapi berhenti di sini kayaknya enak ya, sambil foto-foto atau apa janda ukur iki. Anu tempatnya sahdu ngono lho itu. Ini pemandangannya. Aduh. Udah sumbing aja tuh muka. Ya udahlah, kayaknya cukup sampai di sini dulu aja ya untuk video gabut ya. Video jalan-jalan pakai Budiman. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga video ini coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.